Pantai Mutiara guys ya. Terima kasih buat Bunda Risanya. Mildan lagi main apa? Pasir. Main pasir. Bojone teko.
Berapa lama? Guys, Pantai Mutiara guys ya. Pantai Mutiara Labuan Maringkai. Pantai baru. Ini suasana sore hari. Di sini pantainya pohonnya jauh sih di sana. Jadi di sekitaran pantai ini panas ya. Atau mungkin karena hari ini jadi tidak ada angin jadi suasananya itu kayak panas gitu guys. Kita mendekat yuk.
Bule Fitri juga ayunan. Kita masih beli somai. Beli ama sampai bak kotor, sampai kusut. Aduh, panasnya luar biasa ya kan? Aduh, panasnya. Aku tadi sudah ayunan kok. Sudah. Kita beli itu. Dek, odong-odong dek, itu Bule ama. Ini adik Wildan lagi. Pantainya ya, Pantai Mutiara. Kayak seperti ini. Hampir sama seperti Pantai Karang masih menurutku. Ada gubuk-gubukannya. Terus berapa meter ada air mengalir. Ada lautnya. Tapi seperti ini airnya dia. Tidak jernih ya guys. Kalau kita turun pasti banyak itu. Airnya tidak jernih. Adik Wildan, kenapa? Pedahnya dikasih tali-tali, maksudnya biar apa ini? Tuh, itu Balik Fitri. Ini bocil senang mainan pasir ya, ini bocil Wildana. Kalimanan pasir dia sampai basah-basah gitu. Dan ini Wildan. Wildan lagi main apa? Wildan main apa itu? Main apa? Main apa? Main pasir. Oh, main pasir. Nanti hitam gimana? Nanti kalau hitam gimana tuh? Hah? Woi. Ya ampun, pasir. Mater ya pedahnya ya. Material. Tadi jegur tadi ya? Oh, jeda peda. Naik peda sambil jegur. Kok pedanya banyak talinya gitu, kenapa? Awas nabrak. Pedanya banyak talinya, kenapa tuh? Jadinya mater pedanya main pasir. Ya. Ini adik Wildan lagi main pasir sampai mater tuh dia. Terus adik Wildan lagi main di Pantai Mutiara guys. Pantai Mutiara weh. Labuan Maringgai. Adik Wildan bermain pasir senang sekali. Biar nanti hitam ya pulang dari sini ya. Waduh. Macet-macet senang dia macet-macet main pasir. Ya guys. Bude tadi juga udah ayunan. Tuh mamamu ayunan. Bude tadi juga ayunan. Seperti pantai Karang. Iya, seperti pantai Karang. Seperti Karang. Bocil sini, bocil.